Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Simple News Video. Pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial kepada teman-teman semua yang berjudul cara mengurut nomor atau angka yang teracak di Excel secara otomatis. Nah, di sini saya mempunyai sebuah nomor yang teracak, teman-teman. Di sini nantinya kita akan mengurutkan nomor ini mulai dari yang terbesar ke terkecil ya, teman-teman. Atau sebaliknya, yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal sorot ya angka ini. Seperti ini ya. Kemudian masuk ke menu home, lalu pilih editing ya, yang paling sudut ini. Pilih sort dan filter. Teman-teman klik saja. Untuk mengurutkan dari kecil ke besar, teman-teman pilih ini ya, sort small to large. Ya, cara ini bukan hanya digunakan untuk huruf atau angka saja, teman-teman. Atau alfabet saja. Tapi bisa juga digunakan untuk angka atau nomor ya, teman-teman. Dan jika ingin sebaliknya, dari angka terbesar ke terkecil, teman-teman bisa pilih sort largest to smallest. Oke, kita coba saja satu saja, teman-teman. Kita coba yang dari kecil ke besar dulu. Klik. Nah, ini kan sudah terurut dari angka terkecil ke terbesar ya. Itu angka 1 sampai angka 364 ya. Kita pilih sebaliknya ya, angka dari terbesar ke terkecil. Nah, ini sepertinya teman-teman akan membaliknya ya. Nah, itulah teman-teman cara mengurut angka atau nomor secara otomatis di Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika video ini bermanfaat, sekali lagi silakan klik tombol like untuk menyukai video ini, share ke teman-teman yang lain, dan klik tombol subscribe juga untuk mendukung kami, mendukung channel ini agar senantiasa memberikan video bermanfaat lainnya kepada teman-teman semua. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.